Cristiano Ronaldo satu hari 10 juta. Ini special. Apa namanya? Beef with tenderloin. Uyo, namanya. Ah, nama dia. Apa dia kat dalam ni? Kuitiau, daging tenderloin lah, daging lembut lah. Ayam dah makan lah, ayam. Mi apa ni? Mi wantan. Ha? Mi sup mi wantan. Mi wantan. So macam mana rasa dia? Rasa dia sedap. Jujur lah, jujur. Fresh. Guys, ni saya punya menu hari ni guys. Iaitu nasi ayam cemangi, set B. Ada ayam. Kembali macam sedap. Oh, set B ni beza dengan set A tadi, dia ada udang. Ini kalau ini memang suka nonton ni. Apa? Kata-kata ni Indonesia ni. Jadi kalau saya kat rumah ngobrolnya ni kayak Jakarta tu slangnya. Siapa Jakarta, nama siapa nama ni? Khairul Onggon. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datang alhamdulillah. Ingat tak datang tadi? Ingat sesat tadi. Ada bunyi pengharapan tu tak sampai hati. Saya sama-sama tapi nampak dah. Saya di rumah. Ya. Okey. Okey guys. Itu dia. Edi Zainuri. Ha. Dah 1 tahun jumpa Bang Edi ni, udah 2 tahun bang kan? Lama. Last jumpa time Merdeka tu ke? Merdeka. Merdeka. 3 tahun lah. 3 tahun eh? 2 tahun lepas. Tapi 2 tahun lepas eh? Ya, masya-Allah. Masya-Allah. Dah nampak kelihatan. Alhamdulillah. Bujur nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di channel Khairul Onggon. Okay guys, hari ini saya bersama dengan kawan-kawan. Tadi macam mana jeli lah ya. Ikat ke belakang tu. Jangan tegur bang. Kita orang hari ini apa? Berkumpul untuk bersama-sama dengan tetamu daripada Indonesia, daripada Medan Indonesia, iaitu Mas Dodi dan bang apa tadi lupa dah. Daripada Medan, mereka datang ke sini berkunjung ke Malaysia ni, jalan-jalan sambil pergi berubat, jalan-jalan kat sebelum berubat daripada Penang. Sekarang dah ada di sini, di Cengkeh Kopitiam. Jadi Cengkeh Kopitiam ni dikatakan antara makanan yang sedap. Betul, betul. Ternyata kamu ini lucu banget. Botol kamu ini. Okey, nanti kita try makan satu-satu, kita tengok apa pendapat orang-orang yang makan dekat sini kan. Cik, orang-orang katanya. Nah, jom. Paksa jangan sedap. Tak baik, kita jujur kan. Ha. Belum makan. Okey, ayam dah makan lah. Ayam. Mi apa ni? Mi wantan. Ha? Mi sup mi wantan. Mi wantan. So macam mana rasa dia? Rasa dia sedap. Jujur lah, jujur. Fresh. Ha. Fresh. So, dia lagi sedap sebab bos teman makan. Bos, ada bos belah. Jadi kat mana kita ni? Kita dekat Cengkeh Kopitiam dekat Desa Pinggiran Putra. Okey. Beroperasi dari jam 10. Produk yang kualiti. Dari 7:30 pagi sampai 10 malam. Area Desa Pinggiran Putra. Memang terbaik. Mantap. Saya mau jadi Cristiano Ronaldo satu hari 10 juta. Masuk.
sekali kan? Terasa sekali. Ini kamera yang lama abang buat? Ah, iyalah, ini lah. The one and only. Setialah. Bila lompat dah pada ke puncak. Betul. Tapi memang masih setia. Ya, tapi bila puncak tu patah, ha? Masih lagi setia lah. Masih lagi. Alhamdulillah. Ah, itulah. Masih baik. Takut hujung dia dapat twist je. Makan. Kita menanti ni Bro Eddie kita merasakan Cak Kuih Tiaw. Cak Kuih Tiaw bukan bang? Apa tu? Ini special. Bukan apa namanya? Cak Kuih Tiaw. Tiaw beef tenderloin. Namanya? Nama dia. Apa dia kat dalam ni? Kuih Tiaw, daging tenderloin lah, daging lembut lah. Tapi dia punya masaknya special tengok dengan ada telur baru masak. Ini kalau buat kat rumah memang tak jadi. Betul. Buat sendiri tak jadi. Bawa 10 telur omega 10 tu. Belum tentu jadi 10-10 tu. Semua keras, kejuk. Rasa dia sedar. Dah makan belum? Dah tadi. Dah. Okay, sekali kita. Dia bukan berkasar konten dia tapi memang dah rasa tadi. Dah rasa. Kita rasa lagi sekali eh. Ini Sandy. Kita ambil telur ni sikit lah. Okay. Sebab saya bukan daripada government punya datang. Kalau macam daripada kerajaan masak, dia ada cara dia punya automation masak yang sedap lah. Ini suapan yang kedua lah ni. Apa yang kedua tu yang ketiga ni, tak ingat lah. Dah lupa dah Tapi kalau abang tak semangat saya dah habis. Okay, silakan. Sudah. Pizza ni pula lagi. Okey. Guys, ni saya punya menu hari ni guys. Iaitu nasi ayam cemangi, set B. Sebab ayam kembali macam sedap. Oh, set B ni beza dengan set A tadi, dia ada udang. Yang set A tak ada. Set A tadi tak ada udang. Ni dia. Tu ada sambal ni, sambal hijau ada, sambal merah ada. Ada sup. Okey. Menarik. Selain ni kita ada set ayam cemangi ya. Saya ambil set B. Set B ni meza dia ada udang guys. Dia ada ayam, ada udang, sambal hijau. Saya pun tak tahu macam mana nak start makan dia. Nak makan udang ke, nak makan ayam ke, nak makan orang ke. Jangan makan hati dah lah. Jangan makan hati. Apa tu? Apa tu? Bannya apa nama bannya tadi? Entah. Kis apa benda dah. Kalau pinjam nak main dulu. Nah. Kena sedap. Tu sedap. Okay. Ini apa homemade? Ini homemade. Ya. Dia sah. Limited dah tu. Jadi crunchy. Macam dia crunchy tu. Roti dengan cili crunchy dia yang susah. Biasa roti kan ada yang lembut, ada yang liat sikit. Biasa dia pasal makanan dia tahu eh. Makan bang, biasa lah. Saya kalau sebut makan tu dah sampai dulu depan. Makan kan. Goyang kamera. Jangan makan kawan. Macam mana? Nah ni. Dah tu, dah makan ni. Yelah dah tu, dua kali lah. Tak pandai pakai kata. Pandai makan je. Dah sampai pakai tangan nak makan tu. Makan pakai tangan je. Tahu sikit. Oh, dia bukan roti bun, dia macam betul lah. Dia macam mana tak tahu. Dia nak warna crunchy.
lembut dan dia lihat sini dia. Pemilihan tambah ya. Tak. Saya bukan nama. Okey abang. Ya. Bukan. Bukan bukan bang. Itu Kelojo namanya bang. Ha. Tinggi ke? Dia kena dia ada. Tak ada inti. Tak ada inti. Tak ada inti. Cuma dia makan dengan ni. Apa benda ni? Lantar. 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 Panas-panas sudah. Boleh, boleh. Sudah, sudah. Air dulu. Okey. Masa Im. Sudah Im. Kenal ini agak rapat. Malu ke? Bulan 8 ni saya macam saya tak kena dua. Saya tak masuk campur. Saya siapkan ini. Datang ini jalan 6. Kalau enggak ada keluarga mungkin bisa sampai ke pagi juga. Ah, wow. Tembo juga kan? Medan juga. Iya. Medan kan? Oh, Medan. Ini teman rapat. Baru-baru rapatnya dapat. Tapi kalau enggak ini kan enggak jumpa ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya mau ke Medan, mungkin ini bagi kita jumpa. Kita kasih akses di sana. Kalau untuk masalah apa-apa, abang ini sudah oke lah. Dari sini tanya sama saya nanti kak, ni ada ini ada kita cari cek barang cocok tak ada. Kalau cek harganya, jadi saya tahu perbandingan harga kan kiri kita lihat. Terima kasih kerja bu. Terima kasih dengan siapa? Terima kasih tu dah betul lah. Terima kasih guys, kita buat penutup. Minta edit tutupkan vlog ni. Okay guys, terima kasih kepada semua yang dah menonton vlog Abang Khairul Unggul ni. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe and everything geng. Tombol loceng. Dan jangan lupa, untuk datang ke restoran restoran. Cengkeh Kopitiam. Cengkeh Kopitiam makanan sedap-sedap, portion okey, kena dengan harga dia. Puati insya-Allah, puati. Oh, terbaik. Terbaik, mantap-mantap mantap. Salam. Salam. Horas. Horas. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Jadi hari ini saya dapat kawan baru. Terima kasih buat siapa pemilik nih? Bang Narhan. Bang Narhan yang mana sudah kasih kami pelayanan yang bagus, kasih bakar percuma. Jangan lupa mampir di Cengkeh Kopitiam. Cengkeh Kopitiam. Makannya best, serono, tempatnya nyaman. Oke, best punya. Satu, mau tambah. Makanannya gurih. Harum. Nikmat. Gurih. Itu yang paling biasa seru. Segurih. Sini Brazil. Brazil bagi pendapat sikit. Makan kat sini aja. Bagi saya memang terbaik makanan dia. Okay. Harga dia murah, okay. Tapi dia punya keenakan, lepas tu dia punya serve dia seperti hotel bintang 5. Itu yang itu ikhlas memang jujur daripada saya. Okey, terbaik. Harga dia memang sangat berpatutan. Datang dulu baru tahu macam mana harga dia. Tapi memang sangat murah. Terima kasih Brazil. Oh, dapat kawan. Dapat adik. Oh. Ini kalau ini memang suka nonton ni. Apa? Kata-kata ni Indonesia ni. Jadi kalau saya ke rumah ngobrolnya ni kayak Jakarta tu slangnya. Siapa Jakarta, siapa nama dia? Dahlia. Dahlia, ngomong. Nama. Jakarta ini temannya ni. Indonesia temannya ni. Malu. Cakap-cakap. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Like and share.